Fahmi 22 tahun dan dua rekannya digelandang polisi pada Selasa. Hal ini terjadi setelah mereka mengantongi uang 95 juta rupiah dan emas seberat 120 gram, serta membawa sebuah motor lengkap dengan BPKB. Saat beraksi, ketiga pelaku ini bermodus berpura-pura menyewa indekos dan menggambar keadaan sekitar. Kini para pelaku telah diserahkan ke Markas Polsek Tamalate, Makassar untuk dilakukan proses hukum.